buat sore. Enggak. Novum, insya Allah kemungkinan ada ya. Nah kan tuh buat sidang PK dari keenam terpidana ini rencananya itu kapan kak? Kalau boleh tahu kak? Oke, kemungkinan sih dapat ininya infonya di awal September ya, karena kalau kita ngikutin hitungannya dari Saka, itu kan waktu dia daftar dengan mendapatnya jadwal itu kan 3 mingguan ya. Kalau kita hitung juga dari kita pada saat kita pendaftaran di tanggal 14 Agustus kemarin, itu kalau misalkan dihitungnya itu jatuhnya di awal September kitanya. Untuk hakimnya sendiri udah mengetahui belum, Kak? Hakimnya kemungkinan mungkin dari pengadilan sudah ditentukan ya, karena sesuai dengan kita hanya mengurut dari kemarin itu ya, dari pengalaman yang sebelumnya itu kan, yang si Saka itu kan hakim juga sudah ditentukan lebih cepat juga ya kan, karena ini juga kan kasusnya juga sudah apa namanya sudah disoroti, jadi pihak pengadilan pun akan lebih cepat untuk menanggapi kasus ini. Nah, untuk Novum sendiri, apakah rencananya ada tambahan atau masih tetap jumlahnya 7, Kak? Kalau Novum mungkin akan bertambah. Untuk Rivaldi ya, aku berbicara Rivaldi, itu mungkin bisa lebih dari 7. Kita sekarang sudah agak merucut lagi di angka 10-an lebih lah. Karena ada beberapa juga yang dulu ikut hadir, maksudnya dalam artian yang melihat pada saat persidangan pun, kita itu kan karena bukan Novum, tidak pernah dipakai gitu kan di dalam waktu di tahun 2017 ya, akan kita gunakan di tahun 2024 inilah untuk PK ini sebagai Novum baru kita. Berarti jumlahnya 10 lebih ya? Buat sore. Enggak. Novum, insya Allah kemungkinan ada ya. Nah kan tuh buat sidang PK dari keenam terpidana ini rencananya itu kapan kak? Kalau boleh tahu kak? Oke. Kemungkinan sih dapat ininya infonya di awal September ya, karena kalau kita ngikutin hitungannya dari Saka gitu kan, waktu dia daftar dengan mendapatnya jadwal itu kan 3 mingguan ya. Kalau kita hitung juga dari kita pada saat kita pendaftaran di tanggal 14 Agustus kemarin, itu kalau misalkan dihitungnya itu jatuhnya di awal September kitanya. Untuk hakimnya sendiri udah mengetahui belum, Kak? Hakim.
hakimnya kemungkinan mungkin dari pengadilan sudah ditentukan ya, karena sesuai dengan kita hanya mengurut dari kemarin itu ya, dari pengalaman yang sebelumnya itu kan, yang si Saka itu kan hakim juga sudah ditentukan lebih cepat juga ya kan, karena ini juga kan kasusnya juga sudah apa namanya sudah disoroti, jadi pihak pengadilan pun akan lebih cepat untuk menanggapi kasus ini. Nah, untuk Novum sendiri apakah rencananya ada tambahan atau masih tetap jumlahnya 7, Kak? Kalau Novum mungkin akan bertambah untuk Rivaldi ya, aku berbicara Rivaldi itu mungkin bisa lebih dari 7. Kita sekarang sudah agak merucut lagi di angka 10-an lebih lah. Karena ada beberapa juga yang dulu ikut hadir, maksudnya dalam artian yang melihat pada saat persidangan pun, kita itu kan karena bukan Novum tidak pernah dipakai gitu kan di waktu di tahun 2017 ya, akan kita gunakan di tahun 2024 inilah untuk PK ini sebagai Novum baru kita. Berarti jumlahnya 10 lebih ya. Dari mana sih? Ini dari Pak Wakil.